Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya Bibi Ike di Ikemen Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam selalu. Nah Sobat, ini saat ini saya sedang tanggal 20 ya, saya sedang berada di Jalan Kembar di area Central Land, di area perumahan Kota Baru Triorejo Gresik. Itu saat ini sedang saya sorot itu kan ada seorang kucing khas yang dua hari belakangan ini saya jumpai di pertama saya jumpa di Indomaret itu sempat di Indomaret di pos itu. Saya pesannya sama mas-mas bapak-bapak yang jaga di situ, apa mungkin itu kucing yang biasa, itu juga salah satu kucing yang dipilih karena sama kucing istri yang suka manggal di Indomaret. Ternyata bukan. Kalau menurut keterangannya bapak-bapak di yang lagi manggal di tukang kontol itu, dia munculnya dari arah sana sobat. Nah, untung aku bawa pakan ya, jadi tak kasih makan pun kayaknya dia lapar ya. Aku nggak tahu kucing itu dibuang atau tersesat, saya tidak tahu. Itu kucing kan mirip Kimi ya, kucingnya Persia. Jujur aja sebenarnya saya tiap pulang sini selalu ketemu sama dia. Kemarin pagi juga gitu, tak kasih makan, cuman dia nggak terlalu mau makan, mungkin udah kenyang ya atau ada yang ngasih makan. Nah ini aku barusan kesini, saya katanya mau pamit sama suami tadi mau cari seledri obat darah tinggi saya. Nanti posisinya di sini, ini ada pakan di sini sama, sudah ada yang ngasih makan. Itu aku tambahin kotaknya, airnya saya ganti, pas saya ganti sini mungkin airnya terlalu keras, anu kucingnya ketakutan. Jujur aja aku nggak tega ya, kalau memang dia terbuang kok tega banget gitu. Nah sobat, ini kalau misalnya suara aku nggak jelas aku mohon maaf ya. Saya yakin ini sudah habisnya berangkat kerja malam, saya tidak nyari aku. Kita nggak dibawa. Jujur aku sebenarnya mau ingin ada ikut ke situ, cuman kan aku juga pikir-pikir sama aku nggak mau nulis. Dan adik kecilku tuh aku sebenarnya ingin bawa dia ke pos ini ya, karena apa dia jenisnya kucing keras. Perlu sobat YouTube mengetahui kalau kucing keras dibuang, dia bertahan hidup di alam liar luar kayak gini bisa bertahan hidup satu bulan aja tuh udah rekor. Itu saya dulu juga pernah ketemu dia ada kucing keras itu. Ya bulannya kurang lebih ya mendekati mirip si almarhum Kimi ya. Dan dia juga ada jamur skabies. Mungkin karena skabies dia dibuang. Dan agak susah payah ya. Saya pulang ambil obat semprot untuk disemprotkan ke badannya. Saya yakin kalau kena meletak sakit tapi gimana lagi ya sobatnya. Habis itu dia lari. Dan karena kakiku sakit habis pas kecelakaan nggak bisa mengejar secara makan secara sampai dia ketangkep gitu ya. Gini, melalui ini saya mohon maaf ya, sebenarnya bukan berarti aku nggak mau mengakui kucing itu, kucing keras itu. Saya sebenarnya ada keinginan untuk mengevakuasi kucing keras dan untuk menyelamatkan mereka, cuman resikonya jumlah kucing aku kan juga tidak sedikit lagi sobat, sekarang nambah. Aku kan baru saja ngambil evakuasi salah satu kucing campuran di salah satu pasar di Surabaya. Maaf aku tidak menyebutkan karena ini sudah kita diwanti-wanti sama komunitas supaya tidak jadi incaran orang-orang bertanggung jawab yang buang sampah kucing sembarangan. Sekarang jadi kucing itu banyak, 6 ekor sama si Yoyo ya. Kucing gantolan itu gak bernama Yoyo. Dan alhamdulillah kucing yang saya evakuasi di pasar tersebut itu sudah di steril. Nah ini kendalanya adalah saya harus menyiapkan biaya pribadi untuk menjalankan kucing itu. Apalagi kalau dia perempuan ya, kalau perawat ya. Dan aku udah dipanggil sama dia. Susah payah, kadang udah terlalu terkumpul.
kebanyakan apa kucing hias. Ya saya mau rencana, insya Allah aku mau rencana open donasi. Mungkin bagi teman-teman yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya untuk